Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI Senin 29 Agustus malam menggelar acara zikir bersama dalam rangka memperingati ulang tahun ke-71 di lapangan Komplek MPR DPR DPD RI Senayan, Jakarta Pusat. Acara zikir ini dipimpin Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segab yang diikuti 1000 jamaah dari Majelis Rasulullah. Dalam amanatnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menyatakan ada hal yang belum tercapai oleh bangsa Indonesia sejak 18 tahun reformasi, yakni mengenai persaudaraan kebangsaan yang mulai memudar dan tujuan Indonesia merdeka. Menurut Zulkifli, demokrasi dan Islam di Indonesia adalah wujud harmoni yang saling memberikan warna. Karena itu, Ketua MPR berharap acara zikir malam ini menjadi sarana agar upaya bangsa Indonesia sejahtera semuanya. Sementara itu, Habib Syekh yang sengaja datang dari Solo, Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih atas undangan zikir MPR ini. Dalam ceramahnya, Habib Syekh mengingatkan akan bahaya narkoba yang bisa menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, dalam syairnya, Habib mengajak masyarakat berperang melawan narkoba. Demikian laporan Pujat Moko Sarju dan Rifan Rifadian, Nusantara TV, Jakarta.